piramida. Adam lagi di Mesir. Soalnya ada piramida. There's only love looms between us. There's only bond that never looms. Ukasnya mana ukasnya? Ini buat ke puncak lebay gak sih? Mana? Iya lebay lah ya, ntar anak gue kan keringetan. Kita mau dong ke puncak pasnya. Beruntusan ntar anak. Enggak, kan aku pakein kutang makanya tuh. Gemes kan dalamnya. Anak bayi kasih kutang. Kutangnya ukuran berapa? 12 bulan. Jadi tuh kemarin kita mau ke Bromo guys, tapi gagal. Karena ternyata lagi liburan sekolah, kita udah beli tiket padahal aku udah sampai kayak mempersiapkan Ukasha untuk naik pesawat pertama ya, kalinya. Ada biaya hotel yang nggak bisa di refund aja pokoknya. Tapi ya udah demi kebaikan, soalnya kata ramai banget karena lagi ini, akhirnya ya udah yang aman-aman aja lah, insya Allah lebih terjaga. Kita di villa di puncak. Jadi kamu bawa gitu baju kan. Ukasha berapa sayang? Ya namanya bayi ya, kita kan harus ada spare pokoknya. Ini sama baju tidur ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup nggak? Kayaknya enggak deh. 7. Enggak cukup. 2 malam. Enggak cukup. 1 2 Tunggu ya. Sebelum itu aku pengen ngastor 5 batang. Ini sayang buat kamu. Yay, thank you. Kenapa ya sayang ya? Astor ini udah jadi favorit keluarga kita banget. Iyalah, aku makan astor dari aku kecil. Udah gitu yang ini tuh coklatnya tuh kualitas premium dan wafer roll-nya itu renyah banget. Iya sih sayang. Kalau itu aku ngakuin banget. Terus ya, Astor tuh baik banget ya. Mereka nyediain berbagai kemasan sesuai kebutuhan. Bener banget, emang Astor doang yang coklatnya asli. Yang, jadi 9 atau 7? Tuh, aku salah ngitung, masih ada lagi deh dalam sini, jadi kurang lebih ada 9, bener. 3 hari tiga kan? Ya? Sehari 3 ya? Ya kurang lebih spare sebenarnya kan, ya 3 sih, 3-3. Kan nama baju tidur. Dia pagi gak pakai baju tuh, abis mandi, terus abis mandi sore sama malam biasanya aku gantiin lagi. Kadang siang malah 2 kali. Kan kalau bayi gak bisa, jangan sampai dia lengket, kotor gitu. Kalau aku 2 ya? Tolong sedia, siapin. Udah, kita harus tidur cepet. Nah besok pagi kita berangkat ke puncak, oke? Okay? Oke, jadi ini kita packing-packing mau ke puncak. Sofia, sayang-sayang, langsung ngasih pipi. Aku kan belum mau cium kamu. Ngapain kayak gitu? Hah? Ngapain kayak gitu? Kalau ini lagi ngambekan nih. Ini ngambekan ya? Kenapa? Kamu lagi ngambek kenapa? Kamu ngambek karena main ulet kalah ya? Ya jadi guys, buat 2 hari, tapi ini 1 koper buat semuanya. Ya. Anak juga. Bapak dulu. Emangnya Ukasha mau kemana? Jangan, ke puncak lagi. Ya, ada aku udah bobo aja. Tolong ya papi, jangan ganggu aku. Jangan ganggu aja deh. Kita jalan ya nak ya. Udah, Ukasha bobo aja. Jadi kita siap-siap dari jam berapa ya? Aku dari jam 3, jam sedih. Tapi gak tahu kenapa, saya kayak capek gitu nyiapin barang. Dia kan banyak banget ya, takut ada yang lupa. Allah ya. Apalagi pas dia senyum gitu ya. Apa? Asli. Oke, sekarang doa naik kendaraan ayo semuanya. Bismillah, alhamdulillah. Subhanallazi. Sakharalana. Haza. Wa ma kunna lahu minal mukrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ukasha. Halo mami. Ukasha kelaparan, jadinya Ukasha bersinggah dulu di satu tempat.
Ukasha makan. Lewat ASI Mami. Kalau Ukasha nggak makan nanti Ukasha ngamuk. Macet banget. Mau ketemu Shirin di restoran, tapi restorannya agak di tengah kan. Jadi karena kita udah nggak kuat pengen makan, lapar, karena kita siap-siap dari jam 3, jadinya kita sudah dari kita. Kita siap-siap dari jam 3. Aku jam 4. Terus jadinya kita langsung ke hotel aja. Iya. Nggak ketemu Shirin di... Stay tune. Nggak mau, gua. Nggak mau. Ya, jadi alhamdulillah macet banget guys puncak hari ini. Setelah berapa jam era nyampe juga. Jadi dulu tuh udah pernah nginep di sini. Nah, sekarang nginep lagi di sini sama Kia. Kia belum pernah di sini. Tapi macet banget tadi. Ukasha liburan. Ukasha di mana? Di mana nih kita? Seger udaranya ya? Ukasha tuh alergi AC, guys. Jadi dia kalau terlalu lama di ruangan ber-AC dia batuk. Nah, kalau dia di kayak gini nih, kayak kemarin nginep di puncak tuh seharian enggak ada batuk sama sekali. Wah, luar biasa. Kalau AC mati dia enggak batuk. Jadi dia memang alergi AC. Aku udah konsultasi sama dokter juga, jadi memang dia harus udara seger sering-sering. Di Jakarta, udara segernya dapat dari mana? Abang! Maaf. Kenapa? Tadi dimarahin sama mamanya. Kenapa? Karena tadi palanya Ukasha diremak-remak. Bukan diremak-remak, tapi di... Contohin lagi, ngomelin. Ya kan? Udah minta maaf. Berarti harus... Kalau saya gemes, mami tahu gemes. Tapi sayang, ya. Oke, anak pintar. Ya. Udahnya. Papa dulu ikut ya? Apa? Papa dulu ikut enggak ke sini? Enggak. Bagus ya? Enggak. 2 tahun lalu ya. Heeh. Uh-uh. Makan dong. Belum. Udah pesan, belum ada yang makan kita, Shay. Iya. Adam udah minta maaf ya? Mami bilang, Adam waktu kecil itu diurus sama Mami Kia. Kenapa Adam waktu udah gede malah isengin anaknya Mami Kia terus dia terharu, Shay? Iya, tadi datang lagi minta maaf, tapi tetap minta maafin ya Ukasha di gini tetap. Usah anak kecil. Tapi gue takjub loh hari ini Kia yang lebih duluan nyampe. Yeay! Gue udah pengalaman, gue siap-siap jam 5, ujung-ujungnya gue telat 2 jam. Jadi tadi gue siap-siap jam 3. Jam 3 teng gue bangun, telat, udah lo sahur? Gitu, ini langsung bebenah. Lo jam 3 ngapain? Tetep aja nih yang ketinggalan. Ntar bajunya siapa? Kurus banget ya, kayak model banget. Ih, gue gak kira pilau, Shay. Kalau orang kurus digituin, langsung bilang gitu. Halo, ya kan? Looks good on you ya. Ini iya lucu banget loh, Shay. Gue pinjam punya Kia. Buat kamu aja. Jadi tadi Kia tumben. I love you more. Jadi tadi Kia tumben nelpon, kan gue lagi nge-vlog Ki. Kangen loh. Mendem ya. Sore mendem. Ukasha ini first love aku. I'm sorry ya. Sama Ukasha. Kenapa? Udah diam dia nangis. Harus begini. Gue kayak dihukum jadinya. Coba diam enggak? Ya tuh hidungnya udah mulai semua udah tuh. Mulai kayak udah mulai kak ya kan. Jadi gimana, harus gimana di sini? Aku tuh udah pernah nginep di sini dulu sama Kak Dewi sama Kak Dini. Aku seneng kayak hotel tuh nggak terlalu rame gitu loh, karena emang kamarnya juga nggak terlalu banyak sih ya, 25 kan juga mungkin lama lah. Nggak mau nanya. Yang gak mau, lagi gak mau aja kali di... Bidan Shirin. Belum keluar aja tagihan ini. Diam kan? Bidan Shirin terdepan. Fresh air ya? Ini anak demen banget jalan ya, Shay? Bidan Shirin.
dan Shiren menerima pijat laktasi lahiran sampai mengurus anak 24 jam. Oke, nomor di sini ya. Kemarin Kia itu usian, jadi ASI-nya itu agak mampet deh, Shay. Kayak gue dulu, kalau dulu kan gue hampir mastitis. Kalau ini enggak, ini tuh kayak udah mulai sumbat aja gitu. Tapi dulu yang lucunya waktu aku massage di rumah sakit, yang namanya Kia loh. Aku sama Kia. Kia lo di luar. Iya lah, emang gak mungkin. Kia di dalam, Kia yang teriak. Karena bener-bener jadi gini, bangun aku panas tinggi, karena aku hampir mastitis, hampir kalau udah mastitis, nanah, dikeluarin dong nanahnya dioperasi. Kalau layak apat, mau dibalik. Iya hampir gue harus ditusuk karena udah beku banget ASI-nya udah. Wah itu maaf ya bukan daerah sini yang sakit. Tangan dipegang udah sakit udah meriang. Jadi orang udah kemana-mana. Lihat dia aja gue hampir trauma loh. Dan gue mau ini mengurus skripsi gue ke kampus. Mau pingsan gue, panas tinggi. Kalau sekarang dikira corona, saya masih tes juga. Benar. Yuk jalan-jalan yuk kita lihat villa. Ya kita lihat di sini. Enak enggak sih? Udaranya. Nah, dan di sini tuh dia ada mini playground gitu. Ini ada billiard. Yay! Yang enaknya punya segini aja nih, kecil gini. Iya. Wih, semua manggil mami ya, Shay. Lu berdua gak manggil gue mami sekalian. Kakinya awas, gotor. Seneng ya? Iya. Iya. Dan itu kayak lebih aman karena kan outdoor ya. Awal ada lagi apa? Manja taring. Manja taring tuh apa? Itu permainan yang baru kamu bikin 5 detik lalu ya? Iya. Mami, sekarang Adam lagi main game Bandicoot. Points. Oh, Curse of Points. Okay. Wah, dapat poin. Okay, biarkan dia bermain, guys. Karena halusinasi anak kecil, biarkanlah. Enak ya? Lagi di Mesir, soalnya ada piramida. Kakak mau bikin kolam begini di rumah. Ya kak. Tapi 4 kodok. Pasca lahirnya udah mulai kuat guys, alhamdulillah hari ini tuh dia persis 2,5 bulan. Jadi insya Allah 3 bulan tuh udah bisa angkat kepalanya lebih tinggi lagi. Good boy!